thank <laughs> Assalamualaikum Mas Bro ya, welcome back to channel YouTube yang paling mantep BBN TV Sekarang Mang ben ini udah nyampe di Surabaya ya, Alhamdulillah. Nyampenya sih kemarin malam, cuman karena kemarin malamnya itu uh, berhubung udah malam banget, Mang Ben nyampe sekitar jam setengah satu ya. Jadi Mang Ben nggak bisa ngevlog, jadi Mang Ben ngevlognya hari ini di uh, owner barunya dari Papis Jamis Perbul ya. Ini mah asli Mas Bro, Sultan banget. Kompleknya komplek elit ya, nggak tahu inti daerah apa. Jadi pohon jangan kemana, tap cekidot aja. Jangan lupa di like, comment, share sama subscribe. Kalau ada iklan jangan di skip, oke? Okay? Hati Nah ini nih Mas Bro ya rumah dari ownernya Papih uh, Papis Jambi yang baru nih. Ini rumah lagi Sultan sih, aslinya ya. Kita, kita masuk aja, nah, nggak apa-apa. udah -apa, janjian ya. Wih. Halo, selamat siang selamat menjelang siang. menjelang. Selanak. Om sehat. 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 Om, om pakai dulu ini ya, Om. Sekarang mang, mang Beben udah pakai mic dong. Ih, keren ya. Sini ya. Gini, udah. Oh iya, udah betul ya, kita kenalan dulu. Om namanya siapa, Om? Santo. Om Santo ya. Nah, iya. jadi Mas Bro kemarin malam tuh Mang Beben nganterin Papis tempatnya Om Santo ya. Om sehat? Sehat, Se sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Om, sekarang Papisnya di mana yang kemarin Mang Beben antar Om? di belakang. Di, di belakang. belakang. Ayo. Uih. Ayo. Ya ini kemarin malam tuh Mang ben mau ngevlog cuman karena situasi dan kondisi tidak mendukung ya jadi uh, depending pagi-pagi sekarang kesini Mang Ben ya dikuarin boleh Om boleh dong Om kuarin kuarin wih tuh selain daripada yang papis Om Santo udah punya dua dogi Mas Bro yang dewasa yang satu American Bully Poket ini kayaknya nih yang satu lagi yang ini yang ini ngambil dari Jambi nih Ayo, eh, ya ini betina, oh, nah. yang Wah, ini jantan. Kapan nah, dua-dua? Jadi nanti kita ini ya, kita reviewnya nanti yang dua ini. Kita review dulu yang papis. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya mang beben ngasih makan kedoginya bisa ya? wih om surabaya panas ya om ya panas banget. Lagi tapi panas panas masih panas belum ]nya. sepanas di jambi sih om. masa? asli. kalau di jambi mataharinya dua. iya. tapi ini tempatnya enakan om. Wih gila keren si om. panas. Om. terus mang ben juga sebelumnya mau makasih dulu nih kemarin mang ben udah disediain tempat iya, buat nginep apa. Apa. tuh. nggak apa apa. masih banyak apa. yang punten om ngerepotin. om sebelumnya uh, apa sebelum miara Anjing pitbull ini om oh, udah pernah nyara anjing juga belum? Pernah. Dulu. Dulu banyak, banyak. Banyak dulu. Anjing dulu. apa aja? Saint Bernard pernah. Ya. Schnauzer tuh cerewet banget. Yang kecil ya? Ya. Schnauzer anjing si tintin ya. kalau dulu. Sharpe pernah. Terus? Terus habis gitu anjing golden. Golden. Sebenernya husky. Husky. Terakhir pitbull. Terus yang bikin jatuh cinta? Pitbull. pitbull, pastinya gila. iya. 14 tahun tuh nunggu mang beben, maksudnya merit, nggak boleh, nggak boleh piara, punya anak masih bayi, nggak boleh piara. sampai sekarang. sampai sekarang. Wih, gila nah ini nih mas bro ya, papis uh, dari Jambi Super Bowl yang pindah ke Surabaya. nah ini nih anjingnya om Santo nih, yang kemarin mang beben bawa ini. om namanya siapa om? Viking. Wih gila, namanya Viking. Viking. Iya. Itu kan nama, kayak nama film series Kalem, tuh. Iya, iya benar. Kan? Iya kan? Ragnar Lodbrok. Iya, iya. iya betul. <laughs> si Ragnar Lodbrok tuh itu tuh, Mas Bro ya. Yang jantan tuh. Ini kalau nggak salah usianya tuh baru berapa bulan sih? So? Uh, kalau dari, kok Andre dua bulan ya? Sebulan dua bulan lagi, ya? seminggu ya? Iya, yeah. dua bulan seminggu ya. Hey, Viking. Hey. Nah ini nih, Mas Bro ya. Ini tuh anakannya si sikong Kong ya Om ya? Iya Kong. Ini anakannya Kong sama si Grace. Kong, sama si Grace ya. Si Kong itu yang pejantan yang gede juga dari Jambi tuh. Cuman dia nggak dikupir kalau si Kong. Grace tuh ibunya Feng. Eh ibunya ibunya, ibunya T-Rex. Nah -rex. ini tuh sama si T-Rex. Uh, sebapak eh sebapak se -se -se si, ibu. si ibu. Wih. Itu kayak anjing kecil aja itu main terobos-terobos aja tanaman itu. Nanti ibu negara marah loh. Hei. <laughs> Ayo, hey, come on, come on. Hey. Faking. Come. Faking. King. Nah, kalau yang ini nanti yang mau Mang Beben kirim ke Allah Yang mau Mang Beben kirim ke Medan. Mainan. Lihat, Mas Bro mainan ya. Usus. Kasih mainan. Bola-bola eh. mungkin mau bola. Bola kuning, ini gede bola nih. kuning. Ini dua bulan segede gini nih. Ini saudara semanya si Tirek tuh. Ya. Wih. Oh iya, kamu jangan rusak. Datang-datang langsung rusak <tuk> tuh. Nih ya, mungkin mau nih. Eh, tah, tah. Ini bola nih. Eh. Tuh, tuh. Wih. Gemoy-gemoy gimana ya, Mas Bro ya? Tuh, lihat. Udah main nih halamannya juga enakan. Ya. Eh, eh, eh. Sh -t, sh -t. Om ini Om memang sengaja bah, uh, apa ambilnya ambil jantan? Iya, soalnya kan ada betina, ada betina dari Andre juga ya. Iya. Sikori. Sikori. Sikori usianya berapa bulan Om? Delapan bulan, delapan bulan lebih dikit kali ya. 8 bulan lebih dikit. Iya. Berarti atau nanti nung Hampir nunggu setahun setengah lagi. Iya kurang lebih. Nunggu si Kana. apa si Vikingnya gede. Iya. Tapi Om emang niat emang niat ada niat buat ngebreeding gitu. Iseng sih ya. Iseng lebih ke iseng sih, pengen pengen punya punya anakannya juga pengen, cuman lebih ke iseng lah ya. Uh, mas Bro ya, hobi hobi. Beda Mas Bro, kalau Sultan gabutnya beli anjing, harga mahal Mas Bro tuh. Ya, ini ini tuh biar beli anjing dari Jambi tuh iseng mas Bro nya, gabut. Beda sama Mang Beben, kalau Mang Beben jual sawah jual ginjal itu, beli siannya sama si Cleo. Kalau Om Santo beli si Peking iseng katanya ya, gila. Om menurut Om ini speaking gimana? Om cakep sih, cakep enggak? Cakep, cakep, cakep. Wih. Ini ya, Mang Beben kan dari kemarin kan nganter-nganterin papis terus ya ke owner-owner barunya nih. Om hampir hmm. semua owner yang Mang Beben uh, anterin papisnya tuh, wih bahagia banget. Om kelihatan ya mulai dari ya. yang bertanya pertama Om Richard, terus ada Om Fikri Julfikar terus hmm. ada... Om siapa? Om Johan. Yang terakhir kemarin di Pekalongan Om Didi itu semuanya ekspresnya senang banget tuh. Dia pasti seneng lah. Hah? Kemarin nggak bisa tidur mang beben sampai jam berapa? Setengah empat kali. Wais, gila. Ngeliatin ya cuma ngeliatin mereka tidur. Ngeliatin aja. Ngeliatin aja seneng gitu ngeliatin gitu. Ih tapi bener ya om mang beben juga sering gitu. Seringnya tuh apa? Kalau uh, kalau lagi malam-malam nih nggak uh. bisa tidur bawa kopi bawa rokok liatin anjing aja liatin si anya yeah, depan yeah, kandang gitu yeah, ya emang itu tuh udah healing yang paling enak gitu iya yeah, yeah, emang asli daripada keluar nongkrong om emang kayak gitu uh mas bro hei 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 hey. om biasa kalau dulu om piara si kori uh, ngasih makannya kalau papi segini kasih makan apa om kasih makan sapi sih ya sapi sama ayam giling Sapi sama ayam giling. Ayam giling. Uih. Tapi ayamnya giling sendiri. Giling sendiri. Giling sendiri. Oh, pakai blender. Pakai itu yang buat giling daging. Oh, iya iya iya. Yeah. Ya kayak yang buat pasok gitu ya. Iya. Yeah. Sehari berapa kilo, Om? Kalau usia segini Om ngasihnya? Segini sih belum konsultasi sama ko Andre sih ya. Cuman yeah. kalau kupikir sih mungkin dia... di dua ya di 2 ya? kilo. Iya, mungkin 2 kilo. Lu juga Mang Beben si Anya baru datang 2 bulan 2 minggu udah kasih 2 kilo. Om sampai sekarang badannya kayak itu om kayak anak sapi tuh mas bro ya ini ini si viking ini tuh warnanya tuh abu ya abu putih ini terakhir kemarin pas emang beben bawa tuh di berapa kilo ya 15 pas itu kalau nggak salah enggak 13, oh, 13 ya koma, ya 13, 13 kilo mas bro di usia dua bulan satu minggu ya catet biasanya kalau untuk pitbull pitbull lokal atau pitbull yang biasa di usia dua bulan itu om ya Mang Beben kan banyak tuh ngebrid nah. anjing pitbull ya, dua bulan tuh sebelum kupir, beratnya tuh lima kilo, enam kilo, 6 iya, kilo iya, gitu emang ya. Sih. Ini iya. Mang Beben bukan ngomongin orang lain, yang ini ngomongin nah. anjing Mang Beben sendiri yeah, tuh, yeah. anaknya si capo yang kemarin tuh, nah. itu paling gedenya tuh cuman di tujuh kilo sebelum kilo. kupir tuh. Iya, ini makanya Mang Beben lihat anjing dari Jambi tuh ya udahlah pokoknya yeah. mah, emang gede lah. Tuh Mas Bro, nah kalau itu mah anjing yang nanti buat Om Zen ya. Tapi katanya mah kata Om Santo, mending dititip di sini aja buat temennya. Apa? Ya Bini bilang lucu, Hah? Bini bilang, oh ya. kok lucu gitu, udah nggak jadi om. kirim lah, udah ya. Ya berarti Om ambil lagi satu lagi, Oke, satu lagi, satu lagi. Ambil gitu ambil ya. ambil lagi ya. Pukanya Soalnya om... ini dikirimnya lebih kecil dari waktu Kori. Kori itu tiga bulan setengah baru nyampe sini, jadi oh, udah gedean. gedean, udah gedean. Iya, yeah. kalau ini kan masih imut-imut lah ya. Iya. Yeah. Uh -uh. Tapi Om itu uh, gimana reaksi ibu negara sama orang rumah? kenapa kedatangan si viking senang gitu apa gimana gitu. Iya, ya tadi pagi bilang oh lucu ya ternyata ya gitu. Ya gemua, gitu, gemua gitu gimana iya, gitu ya. Uh. Ih, Mas Bro ya. Jadi miara anjing itu tuh udah salah satu healing Mas Bro buat kita-kita mah ya, yang buat yang hobi mah uh. Ini bapaknya tuh beratnya tuh tuh hampir di 70 kilo si Kong tuh. Iya, benar. Si Kong tuh hampir 70 kilo nah, gak tahu nih anaknya nih. Soalnya si Tirek itu anaknya Commander dia bisa lebih dari bapak nah ini nggak tahu nih si Viking nih ya makanya ini konten si Viking sekarang tuh hitung hitung uh, apa konten perdana. perdana suatu saat nanti Mang Beben ke Surabaya lagi nanti kita lihat perbandingannya ya usia dua bulan satu hari eh seminggu beratnya di uh, 13 belas kilo yeah. tapi ini udah dikasih makan belum om belum 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 kasih Belon. makan belum kasih makan serius serius berarti sekarang jadwalnya ngasih makan bukan uh, ya boleh lah boleh. Boleh. Kalau gitu nanti kita lihat uh, Om Santo ngasih makan si Viking ya. Yeah. Papis American Pitbull XSL nih. Tapi di konten selanjutnya aja biar Mang Beben banyak kontennya ya. Pokoknya jangan lupa buat tetap di-like, di-komen, di-share sama di-subscribe channel YouTube Beben TV Ribbon Viking. Ya. Habis ini kita bakalan lihat si Viking ini sama papisnya ada punya Om Zen buat sarapan ya. Disebutnya sarapan bukan makan. Tapi sarapannya daging sapi, Mas. Bu, sapi mahal, wagyu sih. Asli ya, cekidot aja.